Jangan kalian memungut zakat selain daripada empat jenis ini. Barley, gandum, kismis dan kurma. Nak kata bahawa hanya empat jenis tanaman ini sahaja yang dikenakan zakat. Ada jalan riwayat yang lain. Rasulullah SAW apabila mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman sebagai pendakwah, sebagai utusan, supaya beliau tidak mengambil zakat kecuali daripada empat jenis tanaman yang disebutkan. Barley, gandum, kismis dan kurma. Yang ini kita ada penguat. Di samping hadis ini, ada hadis dengan jalan yang lain, dengan lafaz yang lain disebutkan itu. Tinggal lagi, kita tak nafikan bahawa adanya perbahasan ulama tentang bab zakat tanaman ini. Majoriti mazhab mengambil pendirian yang berbeza sama sekali. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, mereka mengatakan bahawa zakat itu dikenakan dalam semua jenis tanaman, biji-bijian yang tumbuh termasuk buah-buahan, semua ada zakatnya. Adapun dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, mereka mengatakan zakat itu tidak kena pada tanaman kecuali dalam kurma, kismis. Adapun ada zakat dalam tanaman yang bersifat biji-bijian sekiranya ia merupakan makanan ruji. Nak kata kalau beras pun ada zakat dalam mazhab Syafi'i dan juga Maliki. Adapun dalam mazhab Hanbali, mewajibkan zakat pada tanaman yang ditimbang dan yang boleh disimpan untuk tempoh lama. Ada beza antara jenis tanaman yang cepat rosak seperti mana buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini cepat rosak, maka itu tidak ada zakat. Yang kena zakat dalam mazhab Hanbali ialah apa yang boleh disimpan untuk tempoh yang lama, walaupun bukan makanan ruji. Ini dalam mazhab Hanbali. Jadi ini pandangan-pandangan yang berbeza, tetapi adanya pandangan daripada kalangan ulama pentahqiq yang mengatakan bahawa jika diperhatikan hadis, jelas penegasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa zakat tanaman hanya dalam empat jenis tanaman ini. Jadi ini antara mazhab ahli hadis dengan mazhab ahli fiqh, cara mereka memahami permasalahan ini. Di mana ahli hadis mereka agak rigid, hanya mengambil kesimpulan daripada apa yang disebut dalam hadis. Berbanding ahli fiqh, mereka lebih kepada melihat dari sudut qiyas dan ijtihad yang barangkali melangkaui apa yang disebut dalam hadis. Nak kata bahawa apa yang disimpulkan dalam mazhab empat yang kita sebutkan tadi, dia lebih kepada ijtihad, lebih kepada qiyas, dan tidak ada hadis yang menyokong pendapat-pendapat mereka itu secara spesifik. Tidak ada hadis yang mengatakan bahawa zakat kena pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Tidak ada. Seperti mana tidak ada hadis yang menyebut bahawa dikenakan zakat pada makanan ruji. Istilah makanan ruji itu tidak ada dalam hadis. Demikian tidak ada hadis yang menyebut tentang adanya zakat dalam tanaman yang boleh disimpan lama. Tidak ada hadis spesifik begitu. Maka ini adalah ijtihad dalam mazhab fiqh. Sebab itu saya kata hadis ini dia menjadi asas dalam bab zakat tanaman. Bahawa tidak ada zakat kecuali dalam empat jenis tanaman yang disebut itu. Barley, gandum, kismis dan kurma.